saja. Tuan Muda tidak punya dendam denganmu. Tolong Raja lepaskan dia. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan dia. Atas dasar apa kau memohon padaku? Asalkan kau lepaskan Silin. Aku korbankan kemampuanku selama 500 tahun. Minia. Aku akan melayani Raja. Tidak, dan jangan. Siap menerima perintahmu. Satu lagi, Nyonya Pai. Satu lagi kisah cinta manusia dan siluman. Apa kau tidak tahu? Siluman ular putih itu dikarenakan cinta terlarang, sampai sekarang masih terkurung di pagoda Leifang. Hari ini aku akan menghabisimu. Selamanya tidak akan bisa reinkarnasi. Ya. Tidak. Mania. Silin dalam bahaya. Aku ingin menyelamatkan putraku. Mohon pengertian, Buddha. Bukan murid tidak taat aturan, terikat duniawi pergi tanpa izin. Ini karena ikatan batin ibu dan anak. Aku tidak tega melihat putraku tiada di tangan iblis siluman itu. Karena itu aku rela dihukum demi menyelamatkan putraku. Mohon pengertian dari Buddha. Aku mohon. Siluman lancang. Berani-beraninya kau keluar pagoda. Setelah aku selamatkan putraku, aku akan segera kembali. Jika anakmu tertolong, semua usahamu akan sia-sia. Kau tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Demi menyelamatkan putraku, aku tidak peduli lagi. Aku mohon pamit. Ini tanggung jawabku. Kau dilarang keluar. Menian! Kau adalah simbal emas. Akulah Pai Suchen yang kau cari. Siapa yang berhutang, dia yang harus bayar. Hari ini saatnya kita selesaikan semuanya. Ibu! 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 Silin. Ibu. 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 Siluman lancang, melarikan diri dari pagoda, apa dosamu? Silin adalah putra kandungku. Nyawanya sedang dalam bahaya. Jika aku sebagai ibu kandungnya tidak menolong dia, lalu siapa yang akan menolongnya? Pai Suchen, kau berlatih di dalam pagoda untuk menyingkirkan keenam indramu, meningkatkan 3 sifat jahat. Jika tidak, sulit untuk terlahir kembali. Orang memiliki pikiran yang baik, surga akan mengikuti mereka. Sebagai orang tua, mencintai anaknya adalah hal yang wajar. Lalu apa dosaku? Dosamu adalah keenam indramu belum bersih, hatimu belum kembali ke jalan yang benar. Pai Suchen, kembalilah ke pagoda. Ibu, ibu, Silin, ibu, Silin anakku, ibu, ibu. Prajurit Lang, bawa dia pulang. Baik, ayo. Aku bisa jalan sendiri. Silin, tidak, jangan pergi, jangan pergi, Bu. Jangan pergi, jangan. Silin, masa depan ibu tergantung padamu. Ibu, jangan. Ibu, jangan pergi. Ibu, jangan, jangan. Ibu, ibu, jangan pergi, jangan pergi, ibu, jangan. Ibu, Fai, Fai. Kau bikin tidak tahu diri. Kau memisahkan suami istri, menghancurkan keluarga orang.
Di mulutmu kau bicara kebajikan, moral, kasih sayang. Sebenarnya kau hanya biksu palsu saja, manusia munafik. Kau penipu besar. Kau pelaku utama, penyebab terjadinya tragedi manusia. Amitabha. Dosa. Dosa. Ibu! 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 Silin. Ibu! Sudahlah. Media! 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 Silin, biarkan Media! Dia pergi. Media! Biarkan. Sudah, Silin. Paman! 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 Silin, kau masih harus ke ibu kota. Jangan terlambat ikut ujian. Tapi, Paman... Aku hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Paman masih menunggu pulang membawa gelarmu. Pausan, kau jaga dia baik-baik. Baik. Ibu!